cara meratakan tantangan bangkit dari kubur tanpa bad spell sama sekali, guys. Kita awali dengan pancing jebakan skeleton dengan 4 wall breaker dulu di bagian bawah. Oke, kita naik ke inferno kanan, taruh 1 wall breaker, naik ke atas 1 lagi wall breaker, dan di bagian kiri 1 juga. Kita aktifkan spell tower dengan 2 spell skeleton dan queen di atasnya. Nah, seperti ini kita tunggu dulu skeletonnya agak ngumpul. Kita taruh spell racunnya, guys ya. Biar langsung meninggoy seketika, guys, skeleton-skeleton yang banyak ini gitu loh. Oke, kita taruh lagi skeleton spellnya. Kita spam di bagian king musuh sini supaya bisa menjadi target dari king dan mami musuh, guys ya, supaya queen kita nggak kena serangan dari mereka gitu loh, dan juga bisa ngambil juga king dan mami musuh, guys, dari skeleton itu. Oke, kingnya ini kita bakalan taruh di inferno kiri sini, guys. Jadi kita bakalan biarkan mami kita untuk ngambil bagian tengah, yaitu town hall-nya, dan papi king bakalan ngurus bagian kiri, guys ya. Oke, kingnya harus ke situ. Kita tambah wall breaker, guys, untuk membuka jalan kingnya. Dan mami musuh udah berhasil kita dapetin, dan liatin queen kita berhasil nggak masuk ke tengah. Berhasil, guys ya. Oke, kita gas untuk papinya dan kita kasih. Oh, ternyata dia harus balik lagi, guys. Kingnya nggak masalah, dan king bakal ngurus bagian bawah sini, guys. Oke, bakal dihabisin, dan queen kita udah berhasil dapetin town hall-nya, guys ya. Tapi queen kita udah sekarat nih. Apakah kuat untuk menghajar area inferno sebelah kanan? Ayo kita lihat. Semoga kuat, guys ya. Semoga kuat. Papi king kita masih cukup kuat untuk di bagian bawah. Tapi mami kita kuat. Oke, cakep banget, guys ya. Mami kita masih kuat, dan untuk Teslanya sayang banget harus gugur mami kita, guys. Gak bisa dapetin Teslanya, tapi kita tanpa mengeluarkan bad spell sama sekali untuk meratakan tantangan bangkit dari kubur ini, guys ya. Kalian bisa lihat king kita masih sangat tegap, sangat gagah untuk menghajar sebuah Tesla yang tersisa. Dan itulah cara meratakan tantangan bangkit dari kubur tanpa bad spell sama sekali, guys.